Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Congratulations teman-teman, lolos tahap 3 pengajar praktik guru penggerak angkatan 8. Yuk cek pengumumannya di sini. Teman-teman dapat masuk pada halaman sekolah penggerak kemendikbud.go.id. Kita tunggu masih loading. Dari sini kemudian teman-teman klik unduh ya teman-teman. Setelah klik unduhan muncul, maka scroll ke bawah teman-teman. Di situ kita bisa pilih angkatan 8. Kemudian setelah itu kita scroll ke bawah, klik SK pengumuman hasil seleksi pengajar praktik SK tahap 3. Kita klik teman-teman ya. Maka setelah kita klik akan tertaut pada drive. Nanti teman-teman bisa memilih sesuai provinsi setempat dari teman-teman sendiri. Kebetulan saya ada di Provinsi Jawa Timur, jadi saya cari untuk yang Jawa Timur. Nah ini udah nemu ya teman-teman. Nah ini kita bisa lakukan download. Apabila teman-teman tidak download, teman-teman bisa klik dua kali untuk melihat previewnya. Sudah muncul previewnya teman-teman. Surat ini dibuat pada tanggal 8 April 2023. Kemudian juga pada poin 1 terdapat sejumlah 3.358 orang yang telah mengikuti seleksi tahap 3 pembekalan calon pengajar praktik PGP angkatan 8, yaitu pada tanggal 18 Januari hingga 15 Maret 2023, dan sejumlah 3.259 orang dinyatakan lulus seleksi tahap 3 teman-teman. Selanjutnya yang ada pada poin 2, dari 3.259 orang PP yang dinyatakan lulus seleksi tahap 3 akan melaksanakan tugasnya pada PGP angkatan 8 atau PGP angkatan berikutnya dengan mempertimbangkan ketersediaan CGP dan kuota sasaran masing-masing kabupaten kota yang dimaksud. Poin 3 teman-teman, pendidikan guru penggerak angkatan 8 akan dilaksanakan mulai bulan Mei 2023. Hingga di sini saya ucapkan selamat juga kepada calon guru penggerak angkatan 8 yang telah lulus pada seleksi 2 dan berikutnya nanti akan mengikuti seleksi tahap ketiga. Apabila kita scroll ke bawah dari surat keterangan atau SK kelulusan tahap 3, maka di sini ada daftar pengajar praktik teman-teman dari kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Teman-teman bisa scroll ke bawah untuk menemukan nama teman-teman yang terdaftar pada CPP angkatan ke-8. Kebetulan saya wilayah Sidoarjo, jadi saya carinya di wilayah Sidoarjo dan saya berada di urutan ke-127, yaitu Nati SMKN 1 Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Alhamdulillah teman-teman. Untuk teman-teman guru penggerak yang lolos pada seleksi tahap 2 bisa download SK-nya yang ada di laman sekolah penggerak kemendikbud.go.id. Sini ya teman-teman untuk downloadnya. Sekian video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada keliruan. Sekali lagi selamat kepada PP dan CGP angkatan 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.